Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi wa fi darin amin. Wa qala Allah ta'ala wa ta'ala berfirman kul, katakanlah, hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak tahu? Ya. Tidak, ya, tidak sama orang yang alim sama orang yang ghairu alim, ya, beda. Dalam segi apa aja beda. Orang alim sama orang enggak alim. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja takut kepada Allah di antara hamba-hambanya para ulama. Jadi ulama itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan ulama enggak takut, bohong, enggak takut. Padahal kalau bohong nanti kena akibatnya. Ya, kalau kita bohong kena akibatnya. Umpama udah orangnya susah, bohong bikin susah. Ya. Udah susah pembohong bikin susah. Ya, umpama begitu ya. Enggak ada takutnya, tapi kalau orang alim takut bohong, enggak berani. Takut berbuat maksiat, takut berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang alim. Jadilah kita orang alim. Dengan apa? Ngaji, belajar ngaji sungguh-sungguh. Jangan berbuat maksiat. Ya. Jangan khianati ilmu. Kalau kita berbuat maksiat berarti mengkhianati ilmu. Ya. Jangan jadi pengkhianat. Ilmu itu nur. Ilmu itu makhluk nur. Udah dikasih sama Allah ilmu, maka gunakan ilmu itu baik-baik. Ilmu ditaruh sama Allah di dada, di sini dada kita, amanah dari Allah, dikasih ilmu, maka gunakan ilmunya baik-baik. Kalau kita buat maksiat di depan kita, depan ilmu, namanya kita tidak pandai berterima kasih. Orang yang tidak pandai berterima kasih, siap-siap. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahasa kitanya kena dampratnya entah. Kalau kita enggak bersyukur. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Katakanlah, cukuplah kepada Allah sebagai saksi di antaraku dan di antara kamu dan orang yang di sisinya ada pengetahuan Alkitab, yaitu orang yang berilmu mengetahui tentang Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi, berkata yang di sisinya ada pengetahuan daripada Alkitab, saya atika bih. Ya. Saya ya, akan saya datang kepada engkau bihi dengannya, dengan membawa ya, membawa singgasana, dengan membawa singgasana itu kepadamu. Jadi contoh kita, syahid kita adalah ilmun minal kitab. Maksudnya apa?
keutamaan ilmu, keutamaan ilmu, tanbi'an ala annahu iqtadara 'alaihi biquwwatil ilmi, memperingati atas bahwasannya ia kuasa atasnya dengan kekuatan ilmu. Ilmu, orang kalau berbuat karena ilmu itu kuat, tapi kalau orang berbuat karena bayaran enggak kuat. Karena ilmu adalah titipan dari Allah, berarti izin dari Allah Subhanahu wa taala dia dapatin. Makanya orang yang punya ilmu insyaallah bahagia. Apalagi ilmu ngaji, kamu ngaji terus, enggak berbuat maksiat, jauh dari perbuatan maksiat, jauh dari perbuatan maksiat, insyaallah kamu bahagia. Tapi kalau enggak berilmu, atau berilmu tapi maksiat mulu, dibilangin enggak nurut, nah, bakal susah hidupnya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa qala allazina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairun, berkata orang-orang yang diberikan ilmu, celaka kamu, sawabullahi khairun, pahala Allah itu lebih baik. Bayyana, Allah Ta'ala menjelaskan, anna izama qadril akhirati yu'lamu bil ilmi, bahwa kebesaran kadar akhirat dapat diketahui dengan ilmu. Makanya orang yang punya ilmu menghadapi akhirat itu penuh dengan persiapan, penuh dengan rasa takut, penuh dengan ta'zim. Tapi orang yang enggak punya ilmu, maka jangan malas-malas kita belajar. Jangan malas-malas kita belajar. Ini Imam Ghazali bisa kayak begini apa? Ilmu. Jangan malas-malas. Jangan mudah tergoda oleh bujuk rayu setan. Ya, setan bujuk kita, setan rayu kita. Begini, begitu, begini, begitu. Yang dilarang oleh guru itu setan tuh. Yang dilarang sama guru kita langgar, setan. Ikutin. Kalau kita ngaji tuh, ikutin guru. Itu kuncinya, nak. Ikutin guru. Saya setelah 40 tahun baru merasakan dengan secara, insya Allah, secara rasa yang dalam, kuncinya ngaji itu ada di guru. Bagaimana maksudnya? Ikutin apa kata guru. Kalau masih kecil, masih SMP, ta'limu ta'lim baru sekedar di atas kertas. Setelah saya umur 40 tahun, itu saya rasakan benar. Kuncinya ada di guru. Ya. Makanya Nabi mengatakan, ya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu, ahli adalah pintunya. Artinya apa? Ilmu itu ada pintunya. Nah, pintunya ilmu. Kalau kita ngaji sama guru, guru pintunya. Jadi cari pintunya dan baik-baikin pintunya, jangan sampai rusak. Gitu. Nurutin, ikutin. Saya hakul yakin insya Allah orang yang nurutin apa kata gurunya,
itu bakal sukses. Zahirun wa batinan ikutin. Beliau lihat kita ataupun beliau enggak lihat kita, kita ikutin. Pesan guru kayak begini. Pesan guru kayak begini. Andai kata saya bisa bulak, saya bisa dibalikin lagi umur saya umpamanya seperti kalian, saya akan lebih perhatian akan ini. Saya akan lebih perhatian tentang masalah keguruan. Karena itu kuncinya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amsaluna dribu alinnasi wa ma ya'qilu illal alimun. Demikian itu perumpamaan-perumpamaan, kami buatkan perumpamaan itu kepada manusia dan tidak ada yang mengetahui perumpamaan itu kecuali orang-orang alim. Yang tahu orang alim, bukan orang alim enggak tahu. Maka Allah Ta'ala berfirman, walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, dan jikalau mereka menyerahkan akan dia kepada rasul dan kepada ulil amri, ya, di antara mereka, radda hukmahu, Allah menyerahkan akan hukumnya, fil waqa'iki ila istinbatihim, pada segala kejadian kepada istinbat mereka, itu para ulama. Wa alhaqa, dan Allah hubungkan rutbatahum akan martabat mereka, birutbatil anbiya, dengan martabat para nabi. Fi kashfi hukmillah, di dalam membuka hukum Allah. Jadi betapa tingginya orang yang mempunyai ilmu. Maka cita-cita ya, biar kita itu orang yang berilmu. Jangan berubah udah hatinya. Ada temen yang kagak bener, tinggalin. Kita mau apa lagi? Udah ilmu aja di perhatiin, udah ilmu aja difokusin. Belajar sungguh-sungguh udah. Ikutin apa yang dibimbing oleh guru, ikutin. Terus belajar. Ya, kalau punya duit sampai S3 belajar. Terus. Jangan kesono-sono, jangan melakukan maksiat, jangan. Setan maunya kita hancur. Guru maunya kita bahagia. Waqila, dikatakan fi qauli ta'ala pada firman Allah, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Hai bani Adam, sungguh kami telah turunkan kepadamu pakaian, ya, untuk menutupi, yuwari sawatikum, akan auratmu, yakni ilmu, maksudnya ilmu. Warisha, dan pakaian indah, yakni lakina, keyakinan. Waribasu taqwa, pakaian taqwa, yakni haya'a, malu. Orang kalau enggak punya malu berarti enggak punya ya pakaian taqwa. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qad ji'nakum bi kitabin fassalnahu 'ala 'ilmi. Malu itu maksudnya apa? Malu berbuat yang jahat. Ya. Kalau orang berbuat jahat, berbuat maksiat, kagak tahu malu berbuat maksiat, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik, namanya enggak tahu malu, itu namanya enggak punya pakaian takwa. Na'udzubillah. Apalagi berbuat maksiatnya di pesantren, na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Wa qala ta'ala, Ta'ala berfirman, wa laqad ji'nakum bi kitabin fassalnahu 'ala 'ilmin. Sungguhlah kami datangkan kepada mereka dengan kitab yang kami jelaskan dia di atas ilmu.
Maka Ta'ala falanakussanna 'alaihim 'ilmin, maka sungguh kami kabarkan, kami kisahkan mereka, ya, kepada mereka dengan ilmu. Waqala Ta'ala telah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma, bahkan itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Waqala Ta'ala telah berfirman, khalaqal insana 'allamahul bayan, Allah ciptakan manusia, ya, Allah ajarkan dia, ya, bayan, pandai bicara. Wa inna ma dzakara dzalika fi ma'radil imtinani, hanya saja Allah sebutkan itu di, ya, tempat pemberian kenikmatan. Ya. Allahu a'lam bishawab.